Halo semua, kembali di channel saya. Kali ini saya mau berbagi tips merawat tangan dan kaki dengan produk harga murah. Saya lebih suka perawatan tangan dan kaki sendiri di rumah. Selain murah, kita juga tidak perlu pergi ke salon. Apalagi di masa pandemi seperti ini, jadi kita bisa stay at home aja. Di luar sana, banyak sekali produk perawatan tangan dan kaki. Ada yang mahal, sedang, dan murah. Nah, produk yang saya gunakan di sini harganya sangat murah. Barangnya juga sangat mudah ditemukan di pasaran. Bisa digunakan secara harian. Exfoliating. Yang kedua, body scrub. Yang ketiga, potong kuku. Dan yang terakhir, soothing and moisture. Dari namanya ini, artinya pengelupasan sel kulit mati dari permukaan kulit yang paling luar. Kalau saya sendiri menggunakan ini, Body Spa Exfoliating Gel. Produk ini mengandung kolagen, bentuknya seperti gel, dan saya memilih warnanya biru dengan aroma blueberry dengan berat bersihnya 330 ml. Gel pembersih ini berfungsi mengangkat sel kulit mati dengan kandungan kolagen yang membantu menjaga kelembaban kulit sehingga kulit itu jadi halus dan lembut. Setelah itu saya pakai dan memang hasilnya demikian, halus dan lembut. Semula, kaki dan tangan harus dalam keadaan kering, tidak perlu dibasahi. Nah, karena bentuknya gel itu diaplikasikan di kulit kaki dan tangan, diamkan beberapa detik saja. Kemudian digosok-gosokkan. Hasilnya, daki hitam dan kulit matinya terangkat. Ingredientnya diantaranya ada gliserin, kolagen, dan lain-lainnya. Produk ini direkomendasikan untuk semua jenis kulit. Dan produk ini pun juga sudah terdaftar di BPOM. Harganya sekitar Rp17.000 sampai dengan Rp19.000. Yang kedua adalah body scrub. Scrub adalah proses menggosok kulit dengan butiran halus untuk mengangkat sel kulit mati. Nah, beda body scrub dengan exfoliating yang tadi adalah, kalau exfoliating yang tadi adalah bisa disebut dengan peeling. Di mana peeling adalah eksfoliasi cara kimia yang berbentuk cair dan pekat. Sedangkan scrub adalah cara eksfoliator yang memiliki tekstur seperti pasir, bahkan lebih kasar, dan itu ditujukan untuk pengelupasan lapisan kulit yang paling atas. Untuk scrub sendiri, saya menggunakan Shinsui Herba Matsu Oil untuk skin lightening body scrub. Nah, saya memilih warna hijau seperti ini. Herba Matsu Oil ini 200 gram. Dan produk ini membantu mencerahkan dan melembabkan kulit, menjadikan kulit tampak bening dan kenyal. Nah, setelah saya gunakan, rasanya memang seperti menggosok-gosok pakai pasir. Tapi memang itu tujuan dari scrub kulit. Ya, caranya cuma menggosokkan ke tangan dan kaki, lalu gosokkan perlahan kurang lebih 5 menit. Sebagian rasanya memang agak sedikit panas sih di kulit-kulit tertentu, tapi itu adalah gesekan kulit dengan produk scrub tersebut. Oh ya, untuk komposisinya juga aman. Digunakan di pasaran banyak sekali oleh orang-orang ya. Karena memang sudah terdaftar dari BPOM. Harganya sekitar Rp12.000 sampai Rp14.000 saja. Yang ketiga, kita potong kuku. Jangan lupa potong kuku, kaki, dan tangan. Seperti layaknya perawatan di salon,
saya juga membersihkan kuku, pojok kuku, samping kanan, samping kiri, dan bagian bawah kuku. Hasilnya memang jadi agak seperti putih seperti itu ya. Tapi setelah itu, kita basuh kaki dan tangan kita menggunakan air biasa saja. Seger sekali. Kaki dan tangan bebas kering seharian setelah itu. Paling enggak satu minggu sekali ya, lakukan perawatan diri ini di rumah. Murah meriah, kulit pun jadi cantik. Yang berikutnya adalah soothing and moisture. Artinya, melembabkan kulit dan merawat kulit. Biasanya produk yang memiliki fungsi seperti ini digunakan pada akhir rangkaian perawatan. Saya menggunakan produk Nature Republic Soothing and Moisture Aloe Vera 92% dengan beratnya 300 ml. Tentu saja setelah menggunakan produk ini rasanya kulitnya jadi adem banget, netral kembali begitu. Kulit tangan dan kaki menjadi halus. Dan sebagai pamungkasnya biasanya kita mendiamkan produk ini dulu. Setelah diaplikasikan selama beberapa menit, 15 menit aja gitu, udah cukup bisa diserap kulit. Kulit jadi lebih kenyal. Harga produk ini sekitar 90-100 ribu rupiah. Produk ini sebenarnya bisa diganti dengan produk lainnya yang mengandung aloe vera yang sekarang banyak dijual dengan berbagai merek. Demikian, semoga menginspirasi ya. Silahkan komentar apabila kalian mempunyai pengalaman dengan produk serupa seperti yang saya sebutkan tadi. Terima kasih.